Halo semua teman-teman, kembali bersama saya Aisa. Halo Gemini, selamat datang di channelku. Di sini kita akan baca kartu untuk Gemini. Gemini. Di sini kita akan melihat untuk Gemini yang mendua ya. Jadi ini Gemini dan selingkuhannya. Semalam saya sudah membuat video pasangan Gemini dan selingkuhannya. Ini saya melihat ingin melihat Gemininya yang mendua di sini. Baiklah teman-teman, sebelum memulai kembali kita harus mengingatkan bahwa ini adalah general reading yang mungkin energinya tidak bisa cocok dengan semua Gemini. Energi yang mungkin bisa bersifat vice versa. Energi yang mungkin bersifat maju mundur. Karena pengambilan energi secara kolektif ya, jadi Gemini bijak dalam menyikapi bacaan umum. Gemini dan selingkuhannya. Jadi ini Gemini yang berselingkuh di sini ya. Si Gemini yang mendua. Yang artinya di sini kamu sudah punya pasangan di sini. Gemini ada clover. Ini sebuah hubungan yang mungkin di sini hanya bersifat seperti kesenangan sementara antara kamu dan selingkuhanmu ini. Ada anjing, bangau, cross, Gemini yang mendua, lihatlah, ular udah keluar di sini ya. Gemini, di sini saya lihat ini Gemininya udah berumah tangga, ya. Gemini, ha, di sini bisa kelihatan ya. Ini hubungan yang seperti saya bilang seperti kesenangan yang sementara, ya. Namun di dalam hubungan yang mungkin ini tidak akan lama hubungannya. Tetapi di sini kamu merasa pulih, kamu merasa kembali hidup, kamu merasa bergairah lagi. Yang mungkin selama ini kamu udah kehilangan apa ya, kehilangan gairah. Di sini kamu tiba-tiba merasa hidup lagi. Ada ular di sini yang menggambarkan ini cinta, yang di sini kalau ada rumah tangga ya, biasanya ini perselingkuhan kalau ular ini. Lihatlah rumah tangga ya, perselingkuhan di dalam rumah tangga. Artinya di sini kamu hatimu mulai mendua. Hatimu mulai melihat-lihat yang lain juga selain pasanganmu. Kedepan saya lihat ya, ini hubungan yang di sini seperti apa saya bilang ya. Ini kamu dengan rumah tanggamu kamu setia. Tetapi dengan yang selingkuhan ini juga kamu juga menunggu dengan setianya seperti itu. Ya, jadi ini dua-dua hatimu kuat kepada rumah tangga dan kepada si orang baru tadi. Kedepan ini hubungannya ini akan ada masalah, saya lihat. Bukan akan ada masalah hubungan yang di sini ya, tentu saja karena ini cerita cinta segitiga ya, di sini hubungannya penuh masalah, ya. Penuh masalah, akan banyak masalah jika diteruskan. Contoh ya, contoh kalau diteruskan ingin ada pertemuan ya, itu akan jadi masalah ya. Jika ketahuan pasangan kamu, wah itu adalah masalah. Hubungan yang membuat kamu merasa happy sekali ya. Bahkan di sini di dalam rumah tangga juga kamu jadi bergairah, jadi apa? Jadi rajin, jadi semangat ya seperti itu. Sorry teman-teman, ini standnya benar-benar di depan saya. Hubungan. Ini adalah hubungan rahasia ya, hubungan secret relationship yang sangat membingungkan si Gemini.
seperti permainan judi, untung-untungan. Mudah-mudahan gak ketahuan. Mudah-mudahan bisa bertemu. Mudah-mudahan banyak ya untung-untungan di sini. Suatu hal yang di sini tidak jelas arah tujuan hubungan ini kemana. Yang kedepannya nanti saya lihat lah ya, akan terputus. Karena apa? Karena untung-untungan. Karena yang di sini cinta yang seperti permainan judi. Salah satu dari kalian akan mengundurkan diri mungkin di sini. Apakah kamu? Apakah dia? Gemini. Cinta yang di sini sulit berkembang. Ya, karena apa? Salah satu telah memiliki orang lain. Salah satu sudah ada yang punya. Ya, pada akhirnya nanti kamu akan membuat keputusan. Sepertinya di sini kamu mengundurkan diri dari hubungan ini. Ya. Karena apa? Di sini antara kamu dan keluarga itu sudah sangat apa ya, punya ikatan yang sangat kuat, sangat dalam. Ya, ini juga terhadap si orang ketiga kamu juga punya ikatan batin yang sangat dalam. Dan kamu menyadari itu, oh, ada cinta ya untuk keluarga. Ada cinta itu yang paling penting sehingga membuat hubungan di dalam keluarga kamu bertahan di sini. Ada cinta, harapan, ya. Jadi Gemini, ya, dari kartu-kartu yang terbuka di sini, saya bisa melihat akhirnya kamu nanti akan mengundurkan diri. Di sini kamu akan memutuskan hubungan ini, ya. Karena apa? Di sini saya lihat ikatan kamu dengan keluarga. Akhirnya kamu menyadari, kamu menemukan ternyata kamu tidak bisa berpisah dari keluarga kamu. Kamu sangat kuat koneksi kamu, ikatan kamu, rasa sayang kamu di sini. Bahkan di sini saya melihat cinta ya kepada keluarga. Ya, itulah yang membawa lagi harapan rumah tangga kamu nanti akan kembali baik-baik saja. Oke. Teman-temanku, di sini saya udah ada melihat gambar surat. Ini sebagian kamu ini bahkan ini udah hubungannya udah genting, ya, udah genting. Maksudnya di sini mungkin sudah di ambang perceraian, ya. Ada yang di sini hubungannya sudah sampai ke arah perceraian, ya. Namun rasa cinta di sini, ada cinta ya untuk rumah tangga, itu akan menyelamatkan, itu akan menjadi harapan untuk rumah tanggamu kembali pulih, kembali utuh, ya. Kalau untuk orang yang baru ini, akhirnya kamu pergi meninggalkan. Gemini. Lihatlah di sini. Ada perasaan di sini setelah kamu putus dengan orang ini, kamu kembali lagi kepada keluarga kamu. Di sini ada rasa yang di sini kamu kesepian ya, kehilangan. Karena apa? Karena dengan orang yang ini tadi, si ular ya, dengan hubungan cinta segitiga kamu, kamu juga punya rasa yang sama kuat saya bilang tadi ya, ikatan yang dalam ini ada dengan keluarga dan orang baru ini. Kamu setelah memutuskan dia, kamu kembali kepada keluarga ini, lihatlah, kamu merasa sangat-sangat sepi, sangat walaupun kamu berada di dalam keluarga kamu ya, kamu sulit sekali melupakan ya. Kamu sangat merasa sepi, saya lihat. Kamu di sini lihat seperti mencari-cari ya, kehilangan ya, kehilangan atas orang yang baru kamu putuskan tadi. Lihatlah. Di sini kamu melepaskan hubungan ini ya,
memutuskan orang ini, akhirnya kamu merasa sepi, merasa kehilangan, mencari-cari hati kamu ya, bukan bukan kamunya yang pergi. Kalau kamunya yang pergi nanti bisa-bisa naik ojol pergi keliling nyari dia ya. Ini hatimu, hatimu mencari-cari, rasanya seperti mencari-cari seperti itu ya. Karena apa? Kamu melepaskan dia. Ya, yang di sini biasanya Calvin ini melepaskan dan ini akan meninggalkan duka yang sangat dalam. Gemini ini kamu, ya. Ya, semua kebohongan kamu akhirnya terkikis perlahan. Ya, kebohongan ini ya, antara hubungan kamu dengan orang ini perlahan-lahan akan sirna, akan hilang nanti ya. Akan hilang cerita tentang dia. Akan hilang dan ceritamu akan bergeser walaupun menyakitkan ya. Akan ada jarak antara kamu dengan orang ini. Ini ceritanya cerita kamu melepaskan si dia. Ada rasa sakit awalnya ya. Tetapi yang di sini menguatkan batin kamu adalah anak. Oke, Gemini, nanti kamu kembali ke rumah tangga, kamu sakit namun ada anak yang membuat kamu menjadi kuat. Ya. Lihatlah di sini kamu akan menjadi kuat nanti karena anak. Lihat, hubungan rumah tangga kamu nanti akan kembali terang benderang. Ini cerita rumah tangga. Ya, akan kembali terang benderang di sini. Jadi Gemini ya, ini dengan si orang tadi akan terhambat. Pasangan kamu yang tadi, ya, yang kamu putuskan dia. Jadi Gemini, ini cerita cinta kamu. Habis loh kartu saya bacakan untuk Gemini. Kamu di sini tertarik dengan seseorang yang di situ nanti akan apa ya? Akan terjadi hubungan, ya, kesenangan. Kamu happy, kamu bahagia sekali. Namun, ya, pada akhirnya kamu menyadari ini hubungan, bahkan bukan menyadari, mau tidak mau tersadar ya. Banyak mentoknya, banyak kendalanya di dalam hubungan ini. Oke, sehingga di sini kamu melepaskan hubungan yang ini. Ya, kamu lebih memilih keluarga karena ada cinta. Ya, dan di saat kamu melepaskan orang ini, kamu akan sakit nanti ini. Ya, kamu harus healing yang benar-benar karena apa? Karena dengan orang ini kamu punya ikatan yang sangat kuat. Ya, sama kuat dengan rumah tanggamu. Oke, jadi Gemini, ya, ini ceritanya. Jika kamu saat ini sedang berselingkuh, jika saat ini kamu sedang mendua ya, semoga ada yang bermanfaat yang kita petik dari cerita Gemini di sini. Teman-temanku, bagi kamu yang merasa tidak cocok, mungkin kamu boleh mengambil hal yang positif dari sini atau kamu harus melakukan personal reading. Teman-teman, saya Nuzaira Aisyah yang baru mampir. Jangan lupa like dan subscribe. Salam dariku, Gemini. Sekian dan terima kasih. Dah.